Isu kehamilan pedangdut Dewi Persik sempat mencuat setelah bercerai dari Angga Wijaya. Kini perempuan yang dekat dengan Rian Ibram itu ternyata sempat datang ke dokter kandungan. Foto informasi selengkapnya saksikan di Fam and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggra ini. Bahkan Dewi Persik sempat memeriksa kandungannya melalui hasil USG. Hal ini terungkap dalam satu tayangan di video.com pada 5 Oktober 2022. Dalam tayangan itu Dewi Persik bercerita sempat sakit seperti masuk angin. Bahkan ia harus pending 2 kali sebagai juri di acara pencarian bakat. Ketika mau menjadi juri, DP merasakan mual-mual, apalagi dia dan Angga Wijaya sudah 3 bulan bercerai. Bahkan dia sudah lama tak berhubungan suami istri sebelum cerai dengan Angga Wijaya. DP pun lalu datang ke dokter kandungan, bahkan dia melakukan USG. Lantas bagaimana hasil USG DP? Ternyata dokter mengatakan tidak hamil. Ternyata setelah minum obat, ia muntah lagi. Sebelumnya diberitakan ramai dijodohkan dengan presenter Rian Ibram, pedangdut Dewi Persik mengaku tak ingin buru-buru menikah lagi. Dewi Persik sempat menyinggung soal pencuri harta. Pasalnya beberapa waktu lalu, Dewi Persik baru saja bercerai dari Angga Wijaya. Sehingga ia enggan buru-buru menikah dengan Rian Ibram hingga menyinggung soal pencuri harta. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.